kawan-kawan semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Panlala. Apa kabar kalian hari ini? Saya hari ini ada di Pul Darmo Kali. Kemudian setiap kali saya kesini, saya tuh selalu ketemu deretan mobil yang dipajang. Dan ternyata memang karena sengaja dipajang, ya lagi acara bazar, mereka konsisten pasang mobil di display di depan poolnya, berjejer gitu ya, ada berapa warna. Nah, mumpung di sini, saya juga mau ngeliput sekalian, biar kalian juga ada pandangan warna mobil yang sekarang digemari oleh orang-orang, khususnya untuk mobil bekas taksi. Saya ditemenin sama Mas Eka yang kemarin ya teman-teman, waktu kita review apa ya, Camry ya, ya kak? Ya. Kemarin kita nge-review Camry ya barangnya? Kemarin Camry, Altis. Terus kak, hari ini kan masih bazar? Ya. Diskon masih 12? Masih 12, sampai akhir bulan? Tanggal 31. Nanti ya 2 hari lagi. Dua hari lagi, sekarang tanggal berapa? 29 ya? Sekarang tanggal 29 teman-teman, tinggal 2 hari lagi. Nah ini ada beberapa deretan mobil yang apa namanya, yang sudah dicat, sudah siap pakai, bahkan ada beberapa yang sudah upgrade ya kak ya. Ini udah upgrade yang ini ya. Ya sekalipun, oh tulisannya udah DP, udah laku dong. Nah ini memang udah laku. Upgrade nya nih ada Pro G teman-teman. Pro G dalamnya apa kak? Upgrade Pro G, terus ada grill chrome. Ini sampling aja ya, apa sampling, sampai contoh ya teman-teman. Kalau teman-teman mau unit seperti ini, oke, bisa disiapin sama Bluebird Darmo Kali. Jadi nggak cuma di full line bisa nyiapin gini. Di sini juga sudah mulai ini terus apa namanya, kemajuan mereka ya. Wah, Pro G dengan Eagle Eyes. Terus sayang memang ini nggak ada diamondnya yang sennya. Terus ada running sennya juga. Running sennya running. Running sen, terus ada fog lampnya juga udah ya. Pelek dia pakai pelek Honda Jazz yang lama ya. Terus ada handle chrome, dalang air juga udah kepasang nih ya. Interior udah, oh masih belum ya? Oh dia power window, oke kak, power window sama alarm ya kayaknya, alarm. Tapi interior kayak gini udah sip lah. Memang ini sih ya, kadang kalau dibandingkan sama X Jakarta dia lebih bersih yang X Jakarta. Sorry ya Pak Gianto ya. Power window-nya rapi kayak gini. 4 sisi ya teman-teman. Terus kalau di belakang masih polosan ya kak. Polosan. Nah kita mau ke warna mobil berikutnya. Kalau catnya sih oke banget teman-teman. Saya suka ini memang agak berdebu ya. Tuh debunya. Memang dia agak berdebu jadi kelihatan agak kusam tuh kan. Banyak debunya. Nah kemudian ini warna putih, putih mutiara, kondisi mobil standar. Oh enggak, ada bentuknya juga ya kak. Apa ini? Jok? Bentuk jok. Nah boleh lihat dalamnya kak. Bentuk jok. Oke teman-teman, kalau kesini bisa ketemu Mas Eka. Power window-nya udah. Bentuk jok, power window. Ini bagus juga nih teman-teman, lumayan. Gaya lumayan gitu. Terus, coba lihat belakangnya. Nah, just ini motifnya kayak yang kita kirim ke Probolinggo kemarin. Ini tambahin cat door trim udah bagus banget ini teman-teman. Ya, backlit jok begini berapa sih kalau di sini jual? 2 juta. 2 juta. Sama setir kan ya? Sama backlit setir teman-teman. Terus ini warna hitam metalik. Hitam metalik yang mulai kalah sama jet black. Tapi sold out. Pasti kok, yang dipasang di depan ini sold out beneran apa enggak sih? Beneran ini. Beneran? Iya. Kenapa masih di sini mobilnya? Masih di sini, karena ada yang leasing kan, masih proses, ada yang belum lunasan. Jadi teman-teman sekalian nih kak, jelasin leasing nih. Kalau leasing itu, teman-teman pilih mobil dulu ya. Pilih mobil dulu, terus ikat mobilnya pakai tanda jadi. Minimal 1 juta. 1 juta. Terus proses leasingnya jalan. Jalan. Siapa yang ngurus leasingnya biasanya? Marketingnya. Marketingnya, salesnya ya, salesnya sendiri yang ngurus. Terus, dari pihak leasingnya udah ada konfirmasi, asesi atau enggaknya, nanti baru pelunasan kalau pengunggahan. Tuh, jadi pelunasan DP, pelunasan DP-nya ke Bluebird ya? Bluebird. Maksimal biasanya 1 bulan lah. 1 bulan. Lama banget ya proses leasing?
Maksudnya untuk pelunasannya tuh. Oh, maksimal dikasih tenggat waktu 1 bulan dari awal tanda jadi. Oh, jadi santai ya, enggak harus lunasi cepat-cepat gitu ya. Tapi selama mobil belum lunas, mobil tetap di sini. Ya. Oke, lanjut ya, Kak. Dan ini ada Grey Mocha. Warna ini sempat favorit naik turun. Sekarang kok rada tenggelam ini, Kak, warnanya kita sana. Ini Grey Mocha. Bagus, teman-teman. Grey Mocha-nya memang warna kalem, tapi kalau modifnya pas dia jadi mewah. Terus ini merah Ferrari. Standar ya, Kak? Standar. Standar ini merah Ferrari. Warna ini juga kadang rame, kayak warna kuning sebenarnya dia itu. Jadi pas lagi banyak yang nyari ya banyak. Pas lagi orang pada seneng sama merah Ferrari, semuanya minta merah Ferrari biasanya. Ya, ini belum terjual, Kak? Kalau ini masih free, belum. Belum terjual ya? Terjual. Yang ini belum terjual, merah Ferrari kalian mau, yuk dihubungin aja. Atau kalian datang langsung ke sini, bisa ketemu Mas Eka, bisa ketemu saya langsung juga nggak apa-apa. Terus ini ada warna silver. Jadi kita udah lihat tadi ada beberapa varian warna ya, teman-teman. Ada merah Red Mika, putih, hitam, kemudian Grey Mocha, sama ada merah Ferrari. Sebenarnya ada juga abu-abu yang lebih gelap dari ini ya? Ada abu. Pernah sih ya? Ada di mana mobil? Di dalam. Dalam. Ini ada Pak Gianto nih. Ini yang ngerjain mobil nih. Saya penerim tadi, Pak. Terus, Kak, ini ada plat B. Ya, plat B. Kan infonya sudah plat hitam, iya gak sih? Tapi platnya belum dikirim gitu ya? Barusan tadi. Udah datang, platnya udah datang. Platnya udah datang, teman-teman. Ini hitam metalik dari Jakarta. Tahun 2013. Kak, netnya berapa? Kita kalau ex-Jakarta ngomong net aja deh. Kalau netnya sampai akhir bulan ini 70. 70 juta? 70 juta berarti diskonnya 15 dong. Ini XBB Jakarta, kondisinya sip, teman-teman. Kalian mau bandingin enggak interiornya yang Jakarta sama yang Surabaya? Tuh, bersih kan? Bagus loh, dashboardnya itu kayak enggak ada goresan-goresan, sisa goresan. Halus gitu. Perbedaannya apa biasanya di kilometer? Enggak ada kinya, mungkin lagi dicas. Yang ini ada kinya enggak sebelah? Biasanya bedanya itu di kilometer. Kalau teman-teman tanya perbedaan yang paling signifikan, paling banyak disebut orang, itu ada di kilometer. Nyala, Kak. 241. Odometernya berapa? 241. Loh, berarti ini yang spesial nih dari Jakarta. Odonya cuma 241.000. Surabaya rata-rata 200.000 ya, Kak? Betul. Ini dia 200 ribuan juga, berarti kemarin dipilih. Memang infonya begitu. Ada berapa unit total plat B? Tinggal 3 unit. Kilometernya nggak terlalu panjang. KM-nya 200 ribuan juga, sama kayak Surabaya. Berarti bukan ex bandara, bukan ex banjir. Pasti dipilih kalau yang mau dikirim ke Surabaya. Terus harganya cuma 70 juta net tapi ya. Oke, terus di sini ada banyak stok, teman-teman. Putih, Red Mika. Di sana ada juga warna silver. Nah, itu Grey Mocha sama ya. Ini tuh Grey Mocha juga. Terus ini yang kotak-kotak dijual enggak? Hah? Free. Itu Pak Wage, Pak Wage juga sales di sini. Sales mobil ya, Pak? Betul ya? Sales mobil. Mantan. Kok mantan? Kenapa? Kok mantan sekarang? Terus ini ada mobil warna Red Mika, silver, hitam. Terus ada silver lagi. Itu Gen 2 udah laku belum sih? Belum. Nah, terus satu, teman-teman, ada Gen 2. Ini dulu di pool kita di Kenjeran. Sekarang ada di sini. Kalian mau Gen 2 warna putih ini ada. Tahunnya 2013. Harga dasarnya itu 75 juta, diskon 7,5. Berarti tinggal 67,5 juta. Mau diskon lagi bilang ya, WhatsApp yang serius. Kalau tanya-tanya tok saya enggak mau. Ini sudah banyak pembelinya ini, Pak. Banyak peminat. Peminat, bukan pembeli. Wong barangnya masih di sini kok pembeli, Kak? Hah? 5 customer kalau salah. Terus? Gagal terus. Oh, ini mobil enggak mau dilisingkan. Ini pilihan sebenarnya. Bagus gitu maksudnya. Bagus, ya. Bukan bagus, tinggal satu. Masa leasingnya itu yang gagal. Gagal terus. Oke. Okay. Bukannya kemarin tuh pembelinya Muhaimin cek ini juga. Enggak jadi juga. Belum. Oke,
Terus tadi saya lihat mobil warna kuning, gimana ya? Kuning. Udah mau pelepasan, makanya kita poles dulu. Oh, udah mau pelepasan. Tapi apa ya? Saya lihat tadi ada start stop engine-nya juga. Ini mobil warna kuning sedang finishing ulang karena mau dibawa pembeli. Ring 17 body kit. Ya, ini yang menentukan segalanya kalau di sini katanya. Terus apalagi sih mobilnya? Grill chrome. Oh iya, grillnya chrome. Kan? Ini tukang ngomel kalau di sini katanya. Terus body kitnya TRD. Handle-nya juga chrome. Wah, ini dia. Power window-nya udah kepasang. Kelihatan enggak sih? Nah, kelihatan ya. Terus start stop engine lagi. Terus dia sudah retract mirror ternyata. Gun elektrik. Terus kemudian udah double din. Double din-nya Android. Double din-nya Android DHD dia pakai. Bagus gitu ya. Odometernya di 229.000. Oke, saya matikan dulu. Joknya masih standar. Oh, belakang ada ductile ya. Gongnya ini, velgnya ring 17, jadi dia pakai ban second kayaknya ini. Mereknya tuh. Tuh, ban dari sana ya. Terus untuk belakang ada garnish chrome juga, kamera parkir. Terus ada sensor parkir juga nih, double safety kalau untuk belakangnya. Body kit bagian belakang kayak gini ya teman-teman. Ganteng memang ya. Aksen chrome-nya dibanyakin, velgnya juga airnya ikut chrome. Top juga. Ini udah laku tapi kak. Kak, paketan ini berapa? 95 net. Itu udah diskon 12 berarti? Enggak. 95 juta net kalian bisa dapetin yang kayak gini. Semua warna sama ya teman-teman. Ini namanya Muhaimin. Nama lengkap Raden Muhaimin Mas Diputro. Pemilik tambak. Terus baru kali ini sekarang workshopnya ada di situ. Ada workshop, persiapan cat, kemudian poles, koreksi cat ada di situ. Lumayan. Ya, jadi dekat sama displaynya mobil. Kak, itu dulu mungkin kak ya hari ini ya. Terima kasih banyak. Kalau kalian ada yang minat dengan warna-warna mobil yang tadi, bisa cari Mas Eka boleh. Nanti ada kontaknya Mas Eka di video deskripsi. Ketemu saya sendiri boleh. Kalau kontak saya kalian mungkin sudah punya. Jangan lupa apa namanya, ikuti terus video-video kita berikutnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, dan komen di video kami. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Kalau kalian mau melengkapi silakan komen dengan bahasa yang baik dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Terima kasih ya kak. Dari dulu kak. Salam PS5 kak. Ini kak.